Dalam perkembangan seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak akan menggerakkan pelatih dan unit bantuan menjelang musim perayaan Aidilfitri. Ia sebagai persediaan menampung ketiadaan 20% daripada 1,040 anggotanya yang bercuti. Pengarah JBPM Sarawak, Datuk Kirudin memaklumkan pelatih baru akan digerakkan di Balai Berdekatan bagi mendedahkan mereka kepada situasi kerja sebenar. Antara lain, unit bomba bantuan juga akan digerakkan sepanjang musim perayaan Aidilfitri ini. Pakai di balai 101.08 lah. Dan kita juga di Sarawak ni agak ada lain sikit daripada sebenarnya sebab kita ada pasukan bomba sukarela, BB, bomba komuniti dan juga ini dah senang kita susun dah kita mereka bantu lah sebab. Dalam pada itu, pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan berkata, Ops Raya Aidilfitri akan dilancarkan pada 27 April ini. Tiga teras utama akan difokuskan dalam Ops tersebut sebagai kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pada musim perayaan nanti. Yang pertamanya adalah dari aspek keselamatan kebakaran di bangunan komersial dan juga rumah kediaman. Keduanya, fokus kita adalah dari segi bekerjasama dan berkolaborasi dengan agensi-agensi yang lain tentang keselamatan di jalan raya. Dan ketiganya adalah dari segi keselamatan di air. Beliau ditemui pada Majlis Penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak pada Isnin.